keseimbangan antara aspek kesehatan pada satu sisi. Divisi Humas Polri kembali mengadakan forum group discussion untuk yang keenam kalinya dengan mengangkat tema ketahanan sosial ekonomi dalam tatanan kehidupan normal baru. FGD kali ini mengundang narasumber diantaranya Kasatgas Pangan Polri Irjen Pol Tahimonang Silitonga, Erwin Aksa Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dosen Universitas Nasional Dr. Rusman Ghazali, dan staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Dr. Chairil Abdini. Dalam sambutannya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengutip kata-kata Bung Karno untuk memotivasi dalam menyongsong tatanan kehidupan baru. Siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya tentunya kami atas nama pribadi, semoga kegiatan FGD ini, saya ulangi, kegiatan ya FGD dengan webinar dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Gitu. Jadi akhir kata, saya akan menyitir apa yang disampaikan oleh Bung Karno yang kita jadikan motivasi untuk menyongsong tatanan kehidupan baru. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Karenanya yakin dan percayalah bahwa tatanan kehidupan normal baru jika diterapkan dengan penuh disiplin akan membangun keseimbangan di mana kesehatan akan tetap terjaga, ekonomi tetap bergerak, dan tatanan sosial menjadi semakin kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.